Kejaman ini dapat diterima dari peristiwa pengeboman basis militer terbesar milik Amerika Serikat, yaitu Pearl Harbor. Tepatnya pada hari Minggu, tanggal 8 Desember tahun 1941. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, mereka terlebih dahulu mengirimkan spionase atau mata-mata pada tahun-tahun sebelumnya. Di mana tujuan dikirimkannya spionase tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu, yaitu pada saat masa pendudukan Belanda di Indonesia. Pada awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan sangat baik, di mana mereka mengeluhurkan Jepang sebagai saudara tua. Diiming-imingi dengan banyak propaganda, seperti misalnya membebaskan presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno dari Belanda, tepatnya pada pertengahan Februari. Yang kedua, perjanjian Kerjaya, yaitu perjanjian penyerahan kekuasaan tanpa syarat dari Belanda kepada Jepang. Yang ketiga, membebaskan rakyat Indonesia dari cengkeraman bangsa Barat. Yang keempat, Jepang membantu memajukan masyarakat Indonesia. Yang kelima, membentuk organisasi 3A, yaitu yang memiliki semboyan Jepang Cahaya, Nippon Cahaya Asia, Nippon Perlindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang keenam, Jepang membentuk organisasi putra yang didirikan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Mas Mansur. Dan yang ketujuh, yaitu janji kemerdekaan. Selain Jepang yang bijak, mereka juga licik, di mana mereka berambisi untuk menguasai seluruh wilayah kepulauan Indonesia, di mana untuk mewujudkan visi tersebut, Jepang membentuk banyak sekali organisasi. Yang pertama ada pergerakan pemerintahan militer, yaitu pemerintahan terbesar yang dimiliki oleh Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia, yaitu sejak tahun 1942 sampai tahun 1945. Yang kedua ada pergerakan pemerintahan sipil, seperti Su yang artinya karasidenan, Si yang artinya kota praja, Ken yang artinya kabupaten, Gun yang artinya kawedanan, Son yang artinya kecamatan, dan Ku yang artinya desa atau kelurahan. Dan ada juga Tokubetsu yang artinya kota istimewa. Yang berikut ada organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Organisasi masa pendudukan Jepang ada tiga. Yang pertama ada organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan ini terbagi atas empat. Yang pertama ada gerakan 3A. Gerakan 3A memiliki semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Perlindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Namun, organisasi ini dianggap gagal oleh Jepang, di mana terjadi perpecahan internal antara penguasa Jepang. Yang kedua ada Pusat Tenaga Rakyat atau Putera yang didirikan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Mas Mansur. Yang ketiga ada Miai dan Masyumi, yaitu organisasi yang berisi umat-umat Islam atau Muslim. Yang keempat ada Jawa Kekai, yaitu orang-orang Jawa. Yang kedua organisasi semi militer. Yang pertama ada pengerahan tenaga pemuda. Pemuda memiliki peran penting dalam Indonesia pada saat itu, di mana jumlah mereka sangat banyak. Terlebih pada pemuda-pemuda desa, di mana mereka belum tersentuh budaya Barat sehingga mereka memiliki kekuatan fisik dan pemberani. Yang kedua ada organisasi Senenda, yaitu pemuda-pemuda yang berusia 14-22 tahun. Yang ketiga ada organisasi Keimodan, yaitu pemuda-pemuda yang berusia 25 tahun sampai 35 tahun. Yang keempat ada Barisan Pelopor. Organisasi Barisan Pelopor ini, Jepang merangkul para kaum-kaum nasionalis, seperti contohnya Insinyur Soekarno, R.P. Sutopo, dan Otto Iskandar Dinata. Yang kelima ada Hizbullah, yaitu kalau yang tadi ada Miai dan Masyumi, yaitu Muhammad Islam, ini ada Hizbullah, yaitu pemuda-pemuda Islam. Dan organisasi yang terakhir yaitu organisasi militer. Yang pertama ada Heiko, yaitu organisasi militer yang dibentuk Jepang untuk mempertahankan sebagai pasukan pembantu Jepang dalam menghadapi perang Pasifik Timur Raya. Yang kedua ada PETA atau Pembela Tanah Air, yaitu organisasi untuk mempertahankan Indonesia dari serangan Sekutu. Di zaman lain yang dapat kita dari Jepang, yaitu ada istilah Romusa atau Cepaksa, di mana pada awalnya Romusa ini 12 jam diberi upah dan pada akhirnya menjadi 24 jam tidak diupah.